Oke, semua yang masih jauh nih, keluar masuk ke dalam. KPP tahun 2023 tentang penetapan hasil penilaian usaha perkebunan PT Foresta Lestari Dwi Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya menimbang dan menimbang berbola ujung menetapkan kesatu hasil penilaian usaha perkebunan PT Foresta Lestari Dwi Karya tahun 2003 dan rekomendasi perbaikan hasil penilaian usaha perkebunan PT Foresta Lestari Dwi Karya tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kedua, hasil penilaian melalui metode pengolahan dan pengevaluasi data usaha perkebunan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Jadi ada pedomannya ya. Memberikan saran dan tindak lanjut kepada perusahaan perkebunan yang dinilai. Ketiga, hasil penilaian sebagaimana ditentukan satu dilakukan secara objektif dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis. Nah, hasilnya hasilnya pula. Baga-baga saya kedengar biat no. Hasilnya kelas perkebunan PT Foresta Lestari itu kelas 4 atau kurang dan turun dari tahun sebelumnya. Ya, apa artinya? Ya, kita. Langsung sanggah. Nah, ini keputusan ini akan disampaikan kepada kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurus ini. Untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan keputusan perbaikannya. Usaha kita perbaikan, cabut lagi. Balik ke Foresta atau? Datang balik. Usaha kita perbuatan. Kader, perawat, kader beruntung, kader simpan usaha, kader perempuan, kader lelaki, kader sendiri, ya.
Nah, intinya rekomendasi. Ini rekomendasinya segera menyelesaikan segala bentuk konflik dengan masyarakat. 2000 kan? Ayo, dua kami dengan gini. Sebagai informasi untuk Tribunas yang baru bergabung, ini adalah lanjutan aksi demo terhadap PT Foresta dari masyarakat 6 desa yang berada di Kecamatan Balong, dan ada juga satu desa di Kecamatan Badau. Sebelumnya aksi demo juga sempat mereka lakukan setelah tuntutan mereka untuk meminta 20% dari HGU belum kunjung juga dipenuhi oleh pihak perusahaan, dan mereka kali ini melakukan kembali aksi di depan Bupati Belitung. Dan saat ini karena Bupati Belitung tidak berada di tempat, maka para massa disambut oleh asisten 1 DPR, asisten 1 sekretaris daerah Kabupaten Belitung. Thank you.
Udah, ke depan deh.